Viral pria santap soto ayam pakai sumpit. Cara yang dilakukan bikin heran. Soto merupakan santapan khas Nusantara yang memiliki beragam varian tergantung dari asal daerahnya. Meski beragam, soto tentu identik dengan sajian berkuah. Untuk menyantap makanan berkuah, umumnya orang akan memakai sendok agar lebih mudah dalam bersantap. Namun siapa sangka, seorang pria menyantap soto ayam dengan cara tak terduga. Hal ini dibagikan melalui akun TikTok Sumpit Kun. Dalam unggahan itu, pria ini menunjukkan momen saat dirinya menyantap soto ayam menggunakan sumpit. Pria ini memang diketahui sangat suka menyantap makanan memakai sumpit. Video ini berawal dari pertanyaan warganet yang berbunyi, "Makan soto pakai sumpit juga bang?" Siapa sangka, ia sudah membawa bekal soto ayam untuk makan siang. Terlihat nasi dan isian soto ayam diletakkan di sebuah kotak makan, sedangkan kuah ditempatkan dalam gelas. Ia kemudian mulai menyantap nasi dan isian soto ayam dengan sumpit. Sedangkan kuah soto, ia seruput dari gelas. Cara lain buat makan soto, jangan lupa makan siang, kesehatanmu penting loh, tulis pria ini dalam keterangan unggahannya. Menyantap soto dengan cara seperti ini tentu cukup tak biasa bagi banyak orang. Tak heran video ini menarik banyak perhatian warganet hingga mengundang beragam komentar.